SM Amanah dalam Muamalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar para dirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia yaitu salat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan tolabul ilm yaitu menuntut ilmu dan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya berjamaah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Para hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas atau kita akan memulai membahas salah satu kitab fikih yang terkenal di madhab Syafi'i. Salah satu kitab fikih yang terkenal di madhab Syafi'i yaitu Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala Sebelum kita memasuki pembahasan demi pembahasan dari kitab fikih tersebut Maka tentunya kita perlu mengingat kembali siapa Imam Syafi'i Siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Karena kitab fikih yang akan kita bahas adalah fikih yang menurut madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya sebagaimana tidak bisa kita ingkari mayoritas atau sebagian besar kaum muslimin di negeri kita mereka mengaku bermadhab syafi'i dalam masalah fikih ya dalam masalah fikih maka tentunya kita juga perlu mempelajari salah satu kitab yang menjadi rujukan yang menjadi referensi dalam madhab syafi'i Kemudian kita ketahui permasalahan-permasalahan bab demi bab. Kemudian kita bisa menentukan mana yang rajih, mana yang kuat dan mana yang pendapat-pendapat yang lemah. Imam Syafi'i beliau aslinya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi nama beliau nama Imam Syafi'i, nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris yang nama beliau adalah Muhammad namun yang terkenal di kalangan para ahli ilmu di kalangan penuntut ilmu beliau dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i yang nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Idris yang di mana yatasilu nasabuhu ila jaddin nabiyyi Abd Manaf nasabnya Imam Imam Syafi'i ini bersambung kepada kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Manaf Nasabnya Imam Syafi'i ini bersambung dan bertemu di kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Abdul Manaf. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah beliau lahir tahun 150 Hijriah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. yaitu dua tahun setelah kematian ayahnya. Jadi Imam Syafi'i ini para jemaah beliau ini anak yatim. Ya, anak anak yatim. Seketika usia beliau dua tahun, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini beliau ditinggal mati sama bapaknya. Ya, ditinggal mati sama bapaknya. Fa khafat ummuhu <-tuh> dia maka ibunya Imam Syafi'i ini khawatir kalau nasabnya ini nanti tertukar. Maka beliau ibunya Imam Syafi'i ini membawa Imam Syafi'i kembali ke ke Mekah. Ya, yang di situ banyak suku Quraisy. Kemudian Imam Syafi'i ini beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Ya, 204 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau sekitar Berapa? 54 tahun, kurang lebih ya. Karena beliau lahir berapa? 150 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Rahimahullahu taala. Ini sekilas tentang Al Imam asy salah seorang imam yaitu yang terkenal di dunia fikih selain Imam Abu Hanifah Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini semuanya imam-imam yang terkenal dalam bidang fikih. Walaupun banyak imam-imam yang lain, yang mereka juga memiliki ilmu, namun yang tersebar di kalangan kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia, ya empat imam tersebut karena memiliki murid-murid yang tersebar, dan lain sebagainya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal sedikit tentang siapa Imam Syafi'i, nama beliau, kapan beliau lahir dan kapan beliau meninggal maka kita perlu mengenal buku yang akan kita bahas yaitu pengarangnya siapa? Pengarang buku ini yaitu Al Imam Abu Syuja Ya Al Abu Syuja' rahimahullahu taala. Nama beliau aslinya beliau namanya Al Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain bin Ahmad Al Asfahani. Jadi Abu Syuja' ini kalau bahasa kita itu kuniah ya. Bahasa kita kunyah, kunyah itu yaitu seseorang yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya misalnya para sahabat yang terkenal itu Abu Hurairah. Ini kuniyah. Nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Kemudian Abu Bakar, ini kuniyah. Nama nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Abi Kukhafa. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi s.a.w. wasallam yang mereka terkenal dengan kuniahnya, Ya. Nama aslinya tidak terlalu terkenal, begitu juga dengan kitab fikih yang akan kita bahas insyaallah adalah kitab fikih yang ditulis oleh Abu Syuja'. Nama beliau aslinya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi nama beliau aslinya nama Ahmad bin Al-Husain. Kapan beliau lahir? Abu Syuja' ini beliau lahir tahun 433 Hijriah tahun 433 Hijriah. Ya abad keempat masa abad keempat Hijriah. Jadi kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Sekarang kan 1443. Ya. Beliau lahir 433 Hijriah. Kemudian beliau ini dikenal dengan seorang Al-Qadi. Al-Qadi itu seorang hakim ya, kalau zaman kita ini hakim, jadi beliau ini Alimah Abu Suja, beliau pernah menjadi seorang hakim yang memutuskan hukum-hukum dalam masalah fikih, ya tentang pernikahan, tentang tolak, tentang pembagian waris, kemudian tentang jenazah dan sebagainya. Ini beliau terkenal dengan al qadi Ya kalau ada persengketaan, maka datang ke seorang kodi, maka diberikan pencerahan dan keputusan. Ini namanya al qadi beliau zahidan fit Dunya, ya beliau ini orang yang zuhud di kehidupan dunia Abu Suja ini beliau terkenal dengan orang yang zuhud zuhud itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat ya zuhud itu bukan identik dengan pakaian yang lusuh pakaian yang ala kadarnya ya makanan yang ala kadarnya tidak zuhud itu yaitu seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ya, sebelum dia berucap, sebelum dia beraktivitas, kira-kira ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, maka dia lakukan. Kalau tidak bermanfaat, atau bahkan bisa menimbulkan dosa, maka dia tinggalkan. Ini namanya orang zuhud. Ya, Zahidan fid dunya, aliman. Beliau ini orang yang berilmu, Abu Syuja ini. Lam ta'ala bi'a'do'ihi Beliau Abu Suja ini terkenal dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. su'ila an sababi sihhati wa umrihi. Beliau pernah ditanya ketika Abu Suja ini sudah lanjut usia, sudah lansia, sudah sepuh tapi badannya itu masih sehat walafiat ya. Beliau badannya masih sehat walafiat, seperti anak-anak muda, masih seger gitu ya. Maka beliau ditanya, kenapa kok bisa dengan usia yang sudah lanjut, tapi badannya itu masih kuat, ibadahnya masih lincah, dan lain sebagainya. Maka Abu Suja mengatakan, Ma'asaitu Allah bi'udwin minha, falamma hafituha fisigori, -fisi Anmaasillahi fil kibar. Abu Suja mengatakan, aku menggunakan badanku ini dalam ketaatan. Ketika aku masih muda, ketika aku masih remaja, ketika aku masih apa usia-usia belia, aku menggunakan badanku untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fahafidhu fil kibar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga diriku ketika aku sudah lanjut usia. Ya. Jadi ini pentingnya para hadirin ketika anak-anak muda itu menjaga dirinya dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena kalau anak-anak muda ini ketika masa mudanya diisi dengan ketaatan, ya, rajin beribadah, sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki, rajin baca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, maka insya Allah anak muda yang seperti ini akan dijaga oleh Allah di masa tuanya. Kalau anak ini panjang umur ya, kalau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ketika masa muda, masa remaja itu digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk hura-hura, buang-buang waktu, untuk foya-foya, maka dikhawatirkan masa tuanya juga seperti itu nanti. Ya, kalau ibadah memang ada orang-orang yang sudah lanjut usia mereka rajin ibadah ada, ya mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah ada. Namun kalau di masa muda nggak dibiasakan, kemudian tua baru mau ibadah ini sulit, ya ini suh, sulit. Maka mumpung kalau yang masih muda, yang masih remaja, masih umur-umur belia, maka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihfadillaha yahfadka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu termasuk menjagamu di sini menjaga kesehatan ya menjaga kekuatan fisik kita dan yang seterusnya ini tadi sekilas tentang Abu Syuja wa kana yuksiru min qira'atil Qur'an Abu Suja ini beliau sering membaca Al-Qur'an ya yuksiru min atil Qur'an ini sekilas tentang beliau dar syafii bil aman Abu Syuja ini para jemaah beliau mengajarkan fikih selama 40 tahun ya jadi kita bayangkan bagaimana ilmunya enggak kalau bahasa Jawa itu ngelontok gitu ya sangat hafal sangat paham tentang seluk beluknya fikihnya Imam Syafi'i karena beliau mengajarkan fikih Imam Syafi'i fikihnya Syafi'i ini selama 40 aman 40 tahun ya 40 tahun Akuma bil Madinatul Munawwarati bi yakhdumu fil Masjid Nabawi asy-Syarif akhir hayatih summa sar khadiman lil hujratin Nabawiyyah asy-Syarifah setelah beliau pensiun dari qadhi dari hakim ya beliau sudah enggak menjabat lagi menjadi hakim maka beliau menjadi pelayan Masjid Nabawi ya yang jaga yang bukakan pintunya yang nyapu yang membersihkan dan sebagainya. Ini tawaduknya beliau. Jadi selesai, selesai beliau nggak jadi kodi, nggak jadi hakim, maka beliau mau mengkhidmah, melayani umat dengan menjaga Masjid Nabawi. Ya, ini disebutkan dalam biografi beliau. Dan beliau ini meninggal tahun 593 Hijriah. Tahun 593 Hijriah. Kurang lebih umur beliau adalah 160 tahun. Umurnya Abu Syuja ini 160 tahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur yang yang panjang. Ini tentang biografi singkat dari Imam Abu Syuja Al-Qadi Abu Syuja. Nama beliau adalah Ahmad bin Al-Husain. Kemudian yang berikutnya para diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal sedikit tentang Imam Syafi'i Kemudian kita mengenal sedikit tentang salah satu ahli fikih dalam madhab syafii, yaitu Al-Qadi Abu Suja. Maka sekarang kita mengenal sedikit tentang fikih. Ya, ilmu fikih ini kan luas. Ilmu fikih itu bagaimana? Karena kita akan belajar tentang fikih. Maka sekilas tentang fikih itu, fikih itu dari segi bahasa adalah al-fahmu. Fikih dari segi bahasa adalah memahami al-fahmu. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu apa? Yafqahu qawli." Yafqahu itu supaya mereka paham tentang ucapanku. Ini dari kata Fakihah yafqahu. Jadi fikih kurang lebih dari segi bahasa itu adalah paham, al-fahmu, ya. Jadi kita memahami tentang ajaran agama kita khususnya berkaitan dengan ibadah. Kemudian dari segi istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adillatihat tafsiliyah Fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Jadi kita mengilmui tentang ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syar'i i al ilmu bil ahkam syariah yaitu kita memahami tentang hukum-hukum syar'i. I. Berarti kalau kita hukum-hukum syar'i ini jelas sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi kita nggak bisa nggak bahas tentang hukum perundang-undangan. Kita nggak membahas hukum buatan manusia. Ya. Karena ilmu fiqih itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah yaitu mengilmui tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang sifatnya itu amalan ya jadi ilmu fikih ini para jamaah nggak membahas tentang akidah ya jadi ada disiplin ilmu ada, ada tentang akidah ada tentang manhaj fikih ini sifatnya al-amaliyah yaitu praktek ibadah sehari-hari ini yang dibahas dalam ilmu fikih al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah yang diambil berdasarkan istihad dari dalil-dalil yang sudah mapan yaitu dari Al-Qur'an, dari hal hadis, kemudian ada tambahan al-ijma, kesepakatan para ulama dan yang keempat adalah al-qiyas. Jadi kurang lebih ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i ya yang sifatnya itu amali yaitu amal ya yang diambil dari dalil-dalil yang sudah mapan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian al ijma dan Al-Qiyas Kemudian secara umum, VK itu ada empat macam Empat macam VK Yang pertama adalah VK Ibadah VK Ibadah itu yaitu tentang Toharo Tentang Sholat, Zakat, Puasa, Haji, dan Jihad Ya saya ulangi, fiqih ibadah itu adalah tentang toharo, toharo ini ya tayamum, mandi besar, ya. Kemudian tentang sholat, kemudian tentang zakat, zakat mal, zakat fitrah, kemudian tentang puasa, puasa yang wajib seperti Ramadan sama puasa-puasa sunnah, kemudian tentang haji, termasuk juga umroh dan tentang jihad. Ini fiqih ibadah. Kemudian yang kedua, fikih fikih muamalah fikih muamalah ini contohnya tentang jual beli sewa menyewa ya kemudian tentang hadiah tentang wakaf tentang waris ini fikih muamalah yang ketiga adalah fikhul usrah fikih tentang keluarga mulai bagaimana cara memilih istri yang soleha ya bagaimana ta'aruf bagaimana nazar bagaimana khid meminang, bagaimana pernikahan, syarat-syarat pernikahan, kemudian kalau terjadi tolak, cerai, bagaimana. Ini namanya fikil usrah. Ini yang ke ketiga. Dan yang keempat adalah fikil fikul kodok wal jinayah. Fikih tentang hukum. Ya, misalnya kalau orang mencuri itu hukumannya bagaimana? Kalau orang berzina itu hukumannya apa? Kalau orang itu murtad hukumannya bagaimana? Ini tentang fikih fikhul kodok ini yang terakhir, ini paling pembahasan terakhir. Ya, jadi itu sekilas supaya kita punya gambaran tentang bagaimana belajar fikih. Fikih itu luas. Ya, kurang lebih kalau kita apa rincikan tadi terkelompokkan menjadi empat. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih usrah dan yang keempat tadi apa? Fikih kodok dan jinayah. Ya, tentang hukum-hukum hukum-hukum had seperti hukum potong tangan, fikih pencuri, hukum rajam bagi pezina dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan dari kitab uh, Matan Abi Syuja. Di sini beliau menulis, beliau memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi penulis memulai bukunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Bismillah itu aku menyebut nama Allah Aku memohon pertolongan kepada Allah ketika aku menulis kitab ini. Ya. Jadi para jemaah, para ahli ilmu, ulama-ulama kita itu mereka orang cerdas. Orang yang pandai, orang yang kuat hafalannya. Tapi ketika mereka menulis buku, menulis kitab, itu mereka senantiasa tidak lupa memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bagaimanapun kecerdasan seorang ahli ilmu Bagaimanapun kuatnya hafalan seseorang, tetap dia hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Dan inilah di antara rahasia kitab-kitab para ulama ketika di dimah. itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ini juga meniru sunnah Nabi SAW. wasallam. Nabi SAW wasallam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja, raja, ya raja Persia, raja Romawi, Beliau memulai kitab uh, surat beliau dengan ucapan dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam. Wassalamu ala Nabi Muhammadin an Nabi wa alihi atohirin wasohabatihi waso ajma'in. Ya beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, dan kepada pengikut-pengikut beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Kemudian Kolal Abu Suja' Ahmad binul Husain ibnu Ahmad al-Wasfahani rahimahullahu taala. Jadi di sini dalam mukadimah ini beliau jelaskan kenapa Abu Suja' ini menulis sebuah matan. Matan itu ringkasan ya. Jadi matan itu ringkasan. Kurang lebih kalau dalam bahasa Arab ini cuma 48 halaman. Ya. Jadi 48 halaman itu sudah mencakup fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fiqih usroh, ada fikih jinayah atau kodok. Jadi dalam 40 puluh 48 halaman ini yang bahasa Arab. Kalau yang terjemahannya, matanya saya dapatkan terjemahan matanya itu sekitar 83 halaman. Ya. Jadi mungkin kalau pertemuan berikutnya bisa difotokopi matanya supaya nanti kita bisa sambil menyimak ketika kita membahas tentang uh, kitab ini. Sa'alani ibadul asyika hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fikir ala madhab al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala wa alaih ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz ya. jadi Imam Abu Suja ketika mengarang buku ini itu ada sebabnya yaitu ada sekelompok penuntut ilmu teman-temannya beliau teman-temannya Abu Suja ini meminta kepada beliau ya kalau bahasa kita wahai Abu Suja mungkinkah Anda menuliskan bagi kami kitab yang ringkas dalam fikih mazhab Syafi'i? Jadi ada beberapa teman, beberapa sahabat, sahabatnya Abu Suja, ya teman-teman yang sezaman dengan beliau, ini ngomong kepada Abu Suja, ya, seandainya engkau bisa membuat kitab yang ringkas dalam fikihnya Imam Syafi'i, ya. Maka anak malah mukhtasor, mukhtasor itu kitab yang ringkas, fil fikhi ala madhabil imam syafi'i dalam fikhi imam Muhammad syafi'i yakroba ala muta'alimi darsuhu wa yashulu ala mubtadi hiftuhu kenapa kok yang ringkas supaya penuntut ilmu yang pemula itu gampang untuk memahami dan penuntut penuntut ilmu yang pemula gampang menghafalnya ya karena matan matan itu biasanya untuk dihafal ya kalau di pondok-pondok pesantren itu dihafal ya wa an ak wa an ak surafihi minataksimat wa khisal ahbabtuhu ila dalika kemudian Abu Suja ini memenuhi memenuhi permintaan beberapa sahabatnya ketika sahabatnya ini minta sebuah kitab fikih yang ringkas dalam madhab syafi'i maka beliau tulis beliau tulis ila dalika lisawab Ya ketika beliau nulis ini tolibanis sawab saya mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Suja ini Ketika beliau mengarang buku ini, menulis buku ini, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan supaya terkenal, tidak ada tujuan supaya dikenang sama orang. Tapi beliau sebutkan dalam buku Dima, Toliban Sawab. Saya tulis buku ini untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rohiban Ilahohi Taala, Fit Was lissawab. Saya memohon taufik, memohon pertolongan kepada Allah dalam menulis buku ini. Ya, Innahu ala ma yasha'u wa bi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Jadi ini kurang lebih para jamaah kenapa Al-Qadi Abu Syuja beliau menulis fikih dalam madhab syafi'i secara ringkas karena sebab ada beberapa sahabat beliau yang minta datang ketemu sama beliau supaya dituliskan matan yang ringkas dalam fikih syafi'i. Ya ini tadi sebabnya kenapa beliau menulis buku ini. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama yaitu dalam kitab fikih kita buttohara. Ya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih apapun, mau kita fikihnya Imam Abu Hanifa, kita fikihnya Imam Malik, kita fikihnya Imam Ahmad, itu rata-rata kita fikih itu dimulai dengan kita buttohara yaitu kitab yang berisi tentang penjelasan tentang bersuci ya kitab at-thaharah kenapa kok kita harus membahas kitab at-thaharah terlebih dahulu sebelum pembahasan-pembahasan yang lain karena kita karena thaharah ini adalah syarat sahnya salat ya karena thaharah ini syarat sahnya diterimanya ibadah salat kalau orang itu sholat tanpa bersuci, tanpa melakukan toharoh, maka jelas-jelas sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebelum masuk ke dalam bab sholat, maka para ahli ilmu, para ahli fikih meletakkan sebuah pembahasan tentang kitabu at toharoh. Ya. At toharoh di sini. Artinya an nadhafatu wa takhallusu minal adnasil Atau haro itu artinya kebersihan. Menjaga kebersihan dan menjaga diri dari sesuatu yang najis. Ini arti toharo. Ya saya ulangi, at-taharu tu lughatan an nadhafatu wa takhallusu minal al Bersuci itu yaitu seseorang membersihkan dirinya Membersihkan badannya, membersihkan tempat yang dia gunakan untuk sholat dari segala macam najis, ya, termasuk bersuci dari hadas. Kalau hadas itu kan berkaitan dengan badannya orang, ya. Tapi kalau najis ini berkaitan dengan badan, pakaian, dan tempat, ya, hadas ini sesuatu yang tidak tampak, ya. Hadas ini namanya maknawi, ini tentang penjelasan Toharo. Adapun toharo dari segi istilah fi luma bihi wa ma fi manaha min wudu'in wa huslin wa tayammumin wa najasa. Toharo itu yaitu melakukan apa-apa yang menjadi syarat sahnya salat. Ya. Dari wudhu atau mandi atau tayamum dan membersihkan diri dari najis. Ini toharo. Ya. Yaitu melakukan apa-apa yang menjadi syarat sahnya salat atau yang selain sholat seperti membaca Al-Quran, tawaf dari wudhu, mandi, tayamum dan membersihkan diri dari najis. Kemudian toharo di sini secara umum toharo itu ada dua ya. Toharo itu ada ada dua. Toharo tu al badan dan toharo tul kolbi. Toharo itu menjaga, yaitu menjaga badan dari najis karena badan ini kan bisa terkena najis. Termasuk toharo di sini adalah toharo menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan hati dari hasad, dari sombong, dari ria, dari ujub, dari pelit. Ini juga toharo. Namun yang dibahas dalam fikih itu cuman toharo yang pertama, yaitu toharo yang sifatnya badan atau ya atau tubuh. Ya. Adapun kebersihan hati ini biasanya dibahas dalam akidah atau dibahas dalam tazkiyatun nafas. Ya, kebersihan hati itu biasanya dibahas dalam pembahasan tazkiyatun nafas. Ya, karena kita fokus dalam fikih, kita bahas yang pertama. Kemudian di sini beliau menyebutkan qala al-qadi Abu Syuja rahimahullahu taala. Ya, beliau menyebutkan al-miyahul lati yajuzu biha karena membahas toharo, maka yang namanya toharo itu biasanya dengan apa? Kalau kita butuh dengan apa? Dengan air. Maka masuk ke dalam pembahasan air. Ya. Jadi toharo ini tema utama. Kemudian ada sub-sub temanya masalah air. Almiyahul <tuhar> Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu kurang lebih ada tujuh macam. Ini bukan pembatasannya. Ini cuma sekedar contoh. Karena nanti ada air-air yang lain, yang penting itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, itu ada tujuh. Ma'us sama. Yang pertama adalah air yang turun dari langit. Ya, ma'us sama. Yaitu air hujan. Ya, air air hujan. Jadi kalau kita wudhu pakai air hujan, boleh atau enggak? Jawabannya boleh air hujan ya, air hujan turun, kita tampung di ember, kita gunakan untuk wudhu itu boleh. Ya, ini disebutkan oleh beliau. mau sama, jadi boleh seseorang itu berwudhu dengan air hujan atau mandi besar dengan air hujan. mau sama. Dalilnya apa? Ini langsung saya sebutkan dalilnya ya. Karena di sini matan, kalau namanya matan itu cuma disebutkan inti-intinya saja, nggak pakai dalil. Ya, tidak pakai dalil. Sudah, Zen. Zen dulu. Ya. Oh, belum. Sudah belum? Belum. Baik. Jadi dalilnya apa bahwasanya air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyuthhirokum bih. Yang artinya wa yunazzilu alaikum Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kalian minas <tuhir> sama' dari langit ma'an <tuhir> yaitu air. Allah menurunkan dari langit air, yaitu air hujan, liyutoh bihi, supaya Allah Subhanahu Wa Taala membuat kalian bersuci dengannya. Hi kembali kepada air, liyutoh bihi, supaya kalian bisa bersuci dengan air tersebut. Ya surat Al Anfal ayat yang ke 11 Ayat ini menjadi dalil bahwasanya air yang turun dari langit air hujan ini adalah air yang bisa digunakan untuk ber, bersuci. Kemudian yang kedua, kata beliau wamaul bahri dan air laut ya. Jadi air laut ini bisa kita gunakan untuk ber, bersuci. Dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'an al qalila minal ma" Fa inna natawaddo nabihi atishna afatawa a, atafa afatawa do bima il bahri qala huwa tahuru mau mauhu al hilu maitutuhu. Dalam riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi para sahabat itu pernah safar. Ya safar naik perahu atau naik kapal. Ketika mereka safar itu mereka membawa bekal air itu untuk minum, itu pun sedikit. Ya. Jadi air ini kalau untuk digunakan berbudu airnya habis, mereka nggak bisa minum, nanti kehausan bisa mati. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah kita berbudu dengan air laut? Afa, a, bima il bahri. Bolehkah kita wudu dengan air laut? Maka Nabi mengatakan, huat tohu rumah Jadi air ini, air laut ini at -tuhur. airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya. al ma'itatuhu dan bangkai-bangkai binatang yang ada di laut itu hukumnya halal. Rawahul Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, wama'un nahri, air sungai. Ya, air air sungai. Kemudian yang keempat, wama'ul biiri, air sumur. Ya, air air sumur. Kemudian yang kelima wa maul ain yaitu air yang bersumber dari mata air. Misalnya kita lagi jalan di apa di hutan. Kemudian di situ ada mata air yang nyumber gitu ya. Itu namanya mata air. Ini bisa digunakan untuk bersuci wa maul ain. Kemudian wa maul salji. Wa maul salji yaitu air yang itu sudah beku ya air salju namanya salju itu kan dari uh, dari langit kemudian dia beku kemudian dia bisa, dia bisa mencair ya itu ya kalau mencair salju ini mencair maka bisa dijadikan untuk ber, bersuci wama us salji dan yang keberapa ketujuh wama ul barot kemudian air embun tetesan embun di pagi hari itu kalau netes netes kita kumpulkan misalnya jadi satu satu ember gitu ya itu bisa digunakan untuk ber, bersuci wamaul barot air air embun ya di antara dalilnya di antara dalilnya air embun air salju itu bisa digunakan bersuci di antara doa iftitah yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ba'idni wa ba'ina khotoya ya kama ba mashriki wal wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunakal sawbul abiyadu ad danas Allahumma ksilni bima isal jiwal barat ya. ya Allah sucikanlah diriku dengan air salju dan air air embun Ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Allahumma ksilni bima isal jiwal wal, wal barat Ya ini tadi macam-macam air yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja Kurang lebih ada tujuh Ya Kurang lebih ada ada tujuh. Jadi kalau kita dapatkan salah satu dari tujuh ini, maka silakan digunakan untuk ber, bersuci, mau wudhu atau untuk digunakan untuk mandi atau yang semisalnya. Kemudian kita lanjutkan masih macam-macam air, karena tema inti kita adalah macam-macam air. Aksa miyah. macam-macam air. Ya kalau tadi kan beberapa nama-nama uh, air atau beberapa sumber-sumber air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini nama ini aksa mulmiyah. Macam-macam air. Al Qodi Abu Suja mengatakan summal miyahu ala arbaati aksam. Air itu ada empat macam. Air ini ada empat empat macam. Yang pertama di sini beliau nggak pakai yang pertama ya al awal tidak beliau mengatakan tohirun mutohirun goyurun makruhin ma mutlak yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan ya air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci ini namanya air suci dan mensucikan wahwal mutlak ini namanya semua jenis air pokoknya namanya air maka bisa digunakan untuk bersuci selama nggak ada najis ya selama tidak terkena najis ya namanya al maul mutlak air mutlak ya ini yang pertama tohirun wa mutohirun ghairu makruhin jadi air ini suci dan mensucikan ghairu makruh dan tidak dimakruhkan untuk dipakai jadi maksudnya boleh digunakan boleh di digunakan ghairu makruhin yaitu boleh digunakan untuk bersuci. Contoh yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Suci atau digunakan untuk bersuci, contohnya dari air laut, ya, air sumur, air hujan dan lain sebagainya yang disebutkan di awal tadi. Ini namanya tahirun mutahhirun <li> ghairihi. makruh, airnya itu suci, kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Dan tidak dimakruhkan Ya maksudnya nggak meraku itu nggak makruh berarti boleh Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yang kemudian beliau menyebutkan Al-Qadiyah Abu Suja menyebutkan Tohirun Mutohirun Makruhun Wahwal ma'ul musyammash Jenis yang kedua Yang disebutkan oleh Al-Qadiyah Abu Suja Adalah Air yang suci Dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tapi dimakruhkan. Air ini suci. Bisa mensucikan. Tapi air ini ketika kita gunakan hukumnya makruh, yaitu al-ma'ul musyammas, air yang terpapar langsung dengan sinar matahari. Air yang terpapar langsung dengan sinar matahari kemudian air itu jadi panas. Ya, atau anget bahasa kita itu anget ya. Ini menurut Imam Syafi'i madhabnya beliau ini air ini suci dan bisa digunakan bersuci tapi hukumnya makruh makruh itu apa makruh itu kalau dikerjakan itu enggak masalah tapi kalau kita tinggalkan kita dapat apa pahala ini kan makruh ya jadi kalau ada air yang terpapar sinar matahari panas gitu atau anget gitu ya maka lebih baik ditinggalkan cari air yang lain ya Walaupun ada syarat-syaratnya, air yang namanya al-maul musyammas ini disebutkan oleh pensyarah ini yaitu air yang langsung terpapar sinar matahari ya, nggak ada tutupnya. Kalau tandon itu kan masih ada tutupnya ya. Tandon itu kan masih ada tutupnya. Ini air itu di ember kemudian langsung terkena matahari ya. Kemudian di negeri yang panas. Ya, bukan negeri yang dingin ya. Kayak Indonesia ini kan kadang musim panas. Kemudian fi ina'in in min nuhas kemudian wadahnya itu terbuat dari besi ya terbuat dari besi atau tembaga kemudian fil <tuh> kemudian yang keempat air ini di dalam ember yang besi atau ember dari tembaga ketika dia masih anget digunakan langsung untuk bersuci, kena badan, kena tubuh, maka ini menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Suja, ini dimakruhkan untuk ber, berwudu dengannya. Ya. Jadi sebetulnya air ini suci. Wong air ini kena matahari saja, nggak ada najisnya, ya nggak terkena, nggak tercampur najis. Cuman karena terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, kemudian airnya berubah jadi hangat, terlebih lagi di, disimpan di wadah yang dari besi, Ya, di tempat yang panas, cuaca panas ini dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Li annahu annahu istimalu haitsu innahu qad yuaddi ila doror Ya dimakruhkan karena dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya di tubuh manusia. Ini saja, ya. Jadi air yang langsung terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama di tempat yang terbuat dari besi, ya. Ini dimakruhkan oleh Imam Syafi'i karena Air yang seperti ini dikhawatirkan nanti membahayakan tubuh manusia. Kalau dipakai berwudu misalnya, nanti dikhawatirkan membahayakan tubuh atau fisik dari dari seorang muslim. Ya, kita ajarkan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit baru tanya jawab. Karena masih ada sedikit. <tuh> Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum tanya jawab. Jadi yang kedua tadi adalah namanya al-ma'ul musyammas, air yang terkena matahari dalam waktu yang lama, kemudian di tempat yang terbuat dari besi, maka ini menurut madhab syafi'i ini dimakruhkan. Ya, bukan haram. Bukan haram dipakai, tapi sekedar hukumnya makruh. Kalau kita mau gunakan, maka air yang terpapar sinar matahari di tempat yang terbuat dari besi, itu kita biarkan dia sampai agak agak adem ya, agak dingin, baru kita gunakan untuk berwudu. Maka ini enggak jadi makruh lagi. Ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara pembahasan tentang pembagian air, tahirun Ya. Jadi yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini yang ketiga. Air ini suci. Ghairu mutahhir. Ya, tapi air ini tidak mensucikan. Suci tapi dia mensucikan. Kok bisa bagaimana? Karena ya al mutahayyiru bima min Karena air ini sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi misalnya begini. Ada orang itu bikin teh. Teh itu kan aslinya air ya. Air kemudian dicelupi dengan apa? Teh. Maka air teh ini suci, tapi tidak bisa dijadikan untuk ber, bersuci. Jadi kita enggak boleh berwudu dengan pakai air teh, kan gitu ya. Atau air sirup. Sirup itu kan air kan? Si air kemudian kita tuangi si sirup. Jadi namanya bukan air lagi, tapi namanya si sirup. Namanya teh, kopi, jus. Ini ini semuanya suci tapi kata beliau di sini ghairu mutahhir tapi tidak bisa digunakan untuk ber, bersuci ya tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia air semulanya ini air tapi sudah berubah nama karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci seperti teh, kopi atau yang semisal atau susu ya jadi ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dia tohirun ghairu <goyrumu> ini namanya airnya suci tapi tidak bisa mensucikan ya airnya suci tapi tidak bisa men mensucikan kemudian di antara yang ketiga ini al musta'mal ya ini yang mungkin pernah pernah kita dengar air musta'mal ya air musta'mal itu bagaimana air musta'mal itu disebutkan di sini yaitu air yang kurang dari dua kullah air yang kurang dari dua kullah dua kullah itu sekitar 200 liter ya airnya sedikit kemudian sudah digunakan untuk berbudu misalnya seorang bapak dia punya air di ember digunakan berbudu maka air ini karena sudah digunakan oleh si bapak namanya air mustamal maka menurut imam syafi'i ini nggak boleh digunakan bersuci berbudu oleh istrinya atau si ibu misalnya. Ini namanya air mustamal. Ini ada di madhab, ada di syafi'i ya. Allah di istamal firqa hadas au najasan walam yata Jadi air ini tetap air. Ya, kalau kita wudhu misalnya di kampung-kampung misalnya ya, karena air itu sulit didapat, mungkin ketika mereka wudhu itu ditadai, ya ditampung. Jadi ketika mereka wudhu itu ditampung ember. Jadi ketika wudhu itu netes di apa di ember di situ. Maka air yang ngumpul di ember, kalau menurut mazhab Syafi'i ini namanya air musta'mal, ya. Air yang sudah dipakai. Maka nggak bisa dipakai lagi untuk kedua kalinya untuk bersuci, ya. Ini menurut madhab Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja, atau air ini sudah digunakan untuk membersihkan najis. Misalnya ada pakaian seseorang terkena darah, darah kena najis ya. Kemudian dibersihkan pakai air Kemudian otomatis airnya ini kan sudah tidak suci lagi karena sudah kecampuran darah. Walaupun darahnya itu mungkin nggak dominan, tapi masih dominan sama air. Warnanya warna putih, putih air itu ya. Ini tetap namanya kata menurut Imam Syafi'i, menurut Masa beliau ini namanya air musta'mal. Air musta'mal itu air yang sudah digunakan oleh pihak lain untuk bersuci, menghilangkan hadas, mengangkat hadas, atau digunakan pihak lain untuk membersihkan dari najis. Ya, ini namanya air air mus mustakmal. Kemudian di sini disebutkan al-maul mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci atau menghilangkan mengangkat hadas atau digunakan membersihkan diri dari dari najis. Dan air mustamal ini menurut pendapat yang kuat itu masih boleh untuk digunakan. Ya. Karena ini kan Imam Syafi'i, beliau memang berpendapat Uh, air Mustamal ini tidak boleh lagi digunakan, tapi menurut dalil-dalil yang lebih kuat, hadis-hadis yang lebih banyak, itu bahwasanya air Mustamal itu masih boleh digunakan untuk pihak lain dalam bersuci. Dalilnya, pernah suatu saat, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau, salah seorang istri Nabi itu mandi besar, entah itu karena selesai haid atau selesai nifas, mandi besar. Kemudian airnya tersisa, air itu netes-netes, kemudian ada air sisa. Kemudian sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan, air itu digunakan untuk bersuci sama Nabi. Kemudian istri Nabi tadi mengatakan air ini sudah saya gunakan ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengatakan air ini air ini tidak mengandung najis, jadi beliau tetap bersuci. Ini menunjukkan apa? Dalam dalil tersebut, ini dalil hadis tersebut menunjukkan air mustamal ini masih boleh digunakan untuk berwudu yang kedua kalinya selama memang air ini tidak tercampur najis atau selama air ini tidak berubah salah satu dari tiga hal warnanya, baunya, dan rasanya warnanya masih warna air baunya masih bau air rasanya masih rasa air kalau kita cicipi ya ini pendapat yang lebih lebih kuat tapi kita menghormati pendapat Imam Imam Syafi'i beliau punya dalil ya beliau punya dalil kenapa air mustamal ini nggak boleh digunakan karena dalam hadis yang lain Walaupun ini dalil ini nggak kuat ya, tidak terlalu kuat untuk dijadikan hujah. Bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang untuk mandi di air yang menggenang. Jadi kalau ada air menggenang di ember gitu ya, di bak kamar mandi, itu juga dilarang oleh Nabi kita mandi besar, kita langsung nyebur di situ dilarang. Ya, kenapa? Karena nanti kalau orang itu mandi besar kan langsung nyebur kan boleh ya. Pokoknya semuanya basah, semua tubuhnya terkena air ini sudah mandi besar. Maka kalau orang itu langsung nyebur ke ember bak mandi tadi ya, otomatis Air itu kan sisa, sisa digunakan untuk bersuci, maka tidak bisa digunakan orang lain untuk bersuci ini diantara dalil Imam Syafi'i. Tapi dalil ini menurut beberapa ahli ilmu tidak tidak terlalu kuat, masih lebih kuat dalil yang menunjukkan bolehnya bersuci dengan air mustamal. Yang terakhir yang keempat diantara pembagian air yang disebutkan oleh Al Qodhi Abu Suja. ma'un najis, air yang najis. Otomatis air ini najis, air ini tidak suci, dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walladhi fihi najasatun yaitu air yang jelas-jelas tercampur sama benda najis ya. dunal kullataini au kana kullataini Jadi sini Imam Syafi'i memberikan perincian. Air najis itu bagaimana? Kalau airnya itu nggak sampai Dua kulah, nggak sampai 200 liter, tercampur sama najis semuanya jadi najis. Ya misalnya 200 liter ada air di ember sekitar ukurannya 200 liter tercampur sama najis ya misalnya ada darah netes beberapa tetes darah darah itu kan najis caranya manusia maka namanya air ini nggak sampai dua kula di bawah dua kula ini air semuanya jadi najis semuanya jadi jadi najis walaupun darah yang beberapa tetes kan nggak merubah airnya ya tetap air warnanya ya warna air baunya tetap bau air rasanya masih rasa air. Ini nggak berubah. Ya, tapi kata beliau ini tetap najis dianggap najis. Adapun karena kulate ini Kalau lebih dari 200 liter, walaupun tercampur najis, maka dia tetap nggak najis. Kalau ada air yang banyak tercampur najis maka dia tidak dia, hukumnya menjadi tidak menjadi najis ya ini kata beliau wal kullatani khamsumi atiritlin takriban fil asah jadi kurang lebih dua kula itu adalah 200 liter air. Ya, ini pembagian air menurut madhab syafi'i. Ada di madhab yang lain air itu cuma terbagi, terbagi menjadi dua, air yang suci atau air yang najis. Ya, di madhab yang lain seperti madhab Imam Ahmad itu air itu hanya dua, air yang suci dan mensucikan atau air air itu najis. Ya, kalau nggak suci berarti air itu najis. Air najis itu apa? Air itu dikatakan najis kalau sudah berubah warnanya ya berubah rasanya dan berubah baunya ini namanya air yang yang najis. Kalau karena air ini tercampur dengan najis sehingga berubah salah satu dari sifatnya warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau kita lihat air, air ini kok warnanya sudah putek gitu ya. Kemudian puteknya ini karena najis ya. Kemudian baunya sudah beda. Kalau kita cicipi ya, rasanya bukan rasa air, Makanya ini air yang najis jangan digunakan untuk ber, bersuci. Wabah alam itu mungkin pembahasan yang pertama dari pembahasan PK dari kitab Mata Nabu Suja, mulai dari pengenalan siapa Imam Syafi'i, siapa biografi penulis buku ini dan macam-macam air. Mungkin ada satu pertanyaan karena sudah waktunya Iqomah ya. Silakan. Iya yeah, silakan. Iya. Yeah.

apa bolehkan atau tidak boleh? Iya. Jadi kalau dari air PDAM, air pam yang biasanya kita gunakan untuk ke, apa, keperluan sehari-hari itu airnya suci dan disucikan walaupun mungkin rasanya agak, agak, agak beda kadang walaupun yang jelas ini namanya air warnanya tetap warna air baunya juga masih bau air ya Kemudian rasanya mungkin kadang, kadang agak, agak beda. Ini sesuatu yang kewajaran mungkin karena mesinnya, mesinnya dari sana mungkin karena campuran-campuran yang lain ini tidak 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 masalah. Ya. Jadi tetap jangan kita termakan ke was was, termakan keraguan raguan Tetap kita bisa gunakan air pam itu untuk berwudu, untuk mandi besar atau keperluan-keperluan yang lain yang sifatnya itu untuk bersuci. Ya, alam Ya cukup ya untuk pertemuan kita atau ada yang masih bertanya lagi? Ya, silakan. Jadi gimana ini? Enggak apa-apa Ya, silakan. Ya, ke Mas. Baik, karena ini musim hujan, ini pertanyaan yang tepat ya. Jadi ketika kita wudhu di rumah, kemudian kita pergi ke masjid, entah itu jalan kaki atau naik motor, e, kemudian ada kita kecipratan, ada orang lewat menggunakan motor ya, dengan kenceng atau mobil, kemudian ada air hujan yang menggenang, yang terciprat mengenai baju kita. Apakah ini najis atau tidak? Maka jawabannya tidak najis ya. Karena apa? Karena air hujan ini ketika turun, dia bercampur dengan tanah. Ya, tanah itu kan sesuatu yang suci kan? Ya, bukan sesuatu yang najis tanah ini. Buktinya apa? Buktinya bisa kita gunakan untuk tayamum tanah ini. Jadi kalau memang air itu air itu kotor tapi bukan berarti najis ya. Ini harus kita pahami. Sesuatu itu kotor tapi bukan berarti na najis. Karena untuk mengklaim sesuatu ini najis atau tidak ini perlu dalil. Ya. Jadi